Ternyata nikotin bukan pemicu utama penyakit akibat kebiasaan merokok loh. So, pengen tahu perbedaan antara nikotin dan tar? Yuk, kita simak. Hai hai hai, balik lagi bersama Mita di sini yang akan menemani kamu di program Ada Apa? Apa aja ada. Kali ini aku akan ngebahas seputar perbedaan tar dan nikotin. Teman-teman tahu enggak sih, dari kedua zat tersebut memang terkandung di dalam rokok. Tapi keduanya ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Apa aja sih perbedaannya? Yuk kita simak. Yang pertama, nikotin. Nikotin mungkin kalian taunya ada di tembakau aja. Nah, tembakau ini kan biasanya dominan ada di rokok nih teman-teman. Ternyata nikotin itu juga ada di beberapa sayur mayur. Yang pertama ada di tomat, kembang kol, terong, dan juga kentang. Baru tahu ya? Aku juga baru tahu, teman-teman. Jadi, buat teman-teman di sini jangan sampai salah kira ya bahwa nikotin itu cuma ada di rokok aja. Ternyata enggak loh. Dan nikotin itu bersifat adiktif atau membuat candu. Nikotin juga bukan penyebab utama dari pemicu penyakit akibat dari kebiasaan merokok loh, teman-teman. Jadi, nikotin ini mengandung zat adiktif yang bikin kita candu. Dan yang kedua, tidak bersifat karsinogenik ya. Ternyata penyebab utama dari pemicu adanya penyakit-penyakit akibat kebiasaan merokok adalah tar. Tar merupakan zat kimia berbahaya yang dihasilkan dari proses pembakaran rokok. Tar bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker dan merupakan pemicu utama penyakit dari kebiasaan merokok. Tar tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, tapi juga berbahaya bagi orang-orang di sekitar perokok loh. Hal ini karena paparan tar dapat menempel di tubuh, baju, dan benda-benda sekitar bahkan setelah rokok dimatikan. Nah, sekarang udah tahu belum bedanya tar sama nikotin? Jadi, tar itu hasil dari pembakaran asap rokok ya. Jadi kalian ngerokok, nah adalah hasil dari pembakarannya nih. Asap-asapnya ini menyebabkan terjadinya pemicu-pemicu seperti kanker, juga beberapa penyakit lainnya. Sedangkan nikotin sendiri adalah kandungan yang terdapat di dalam tembakaunya sendiri, teman-teman. Hanya bersifat adiktif. Jadi itulah perbedaan dari tar dan nikotin. Nah, teman-teman, gimana? Udah tahu kan perbedaan tar dan nikotin? Mungkin teman-teman di sini punya pengalaman ataupun punya ilmu-ilmu yang lainnya loh, boleh banget di komen di bawah sini ya. So, teman-teman thank you banget yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat dan see you next time.